Biar praktis saya pakai pensil pH. Tapi kalau Anda mau tes, Anda bisa pakai kertas lakmus. Ya, ini pH dari tubuh manusia. Ya, sekitar 5. Nah, sekarang bagaimana kalau Bu Helen pakai sabun bayi? Ini juga salah satu sabun yang sangat terkenal banyak dipakai untuk di bayi kita. Ya, bisa dites. Hasilnya warnanya biru. Bisa Mbak Niken agak mundur? Ya, lihat. Biru sekitar pH 9 sampai 10. Ini adalah pH basa. Kalau seandainya pH-nya makin ke sini itu asam, terlalu asam. Kalau kita pakai produk yang terlalu asam, kulit kita melepuh. Kalau kita pakai pH yang terlalu basa, kulit kita iritasi, gatal-gatal. Ya. Dan ini Anda bayangkan, gak heran kalau bayi-bayi zaman sekarang baru lahir udah beruntusan kulitnya, udah gatal-gatal. Nah, cek sabunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak membuat produk, kan, tetapi saya akan menguji produk-produk yang kita buat, ya teman-teman. Nah, produk-produk yang kita buat ini akan kita tes kadar pH-nya. Jadi pH itu sangat penting, mengukur pH itu sangat penting karena berkaitan dengan kulit kita, ya teman-teman. Jadi layak tidaknya sabun kita itu diukur dari kadar pH. Nah, kalau misalkan pH-nya asam itu sangat berbahaya, kulit kita akan melepuh, dan kemudian kalau terlalu basah, kulit kita gatal-gatal, ya. Gatal-gatal, makanya kalau ada sabun yang gatal-gatal itu memang terlalu basah, ya begitu ya teman-teman. Nah, bagaimana saya mengukurnya? Saya mengukurnya itu dengan ini ya. Nah, ini ada keterangannya teman-teman, alat pengukur pH. Nah, ini adalah terlalu asam atau merah, ya. Ini tidak layak untuk digunakan dalam produk karena ini kalau kita pakai itu gatal kulit kita akan melepuh atau enggak, pokoknya berbahaya untuk kulit kita, ya. Kemudian ini adalah pokoknya yang dari 4 ke atas itu sudah berubah baik untuk kulit kita, ya. Jadi 4 ke atas itu deterjen yang ramah lingkungan, juga aman untuk kulit kita, ya. Nah, kalau pH-nya 7 atau 8 biasanya itu air minum. Yang 8 biasanya ini air minum. Air minum itu yang kadarnya rendah dan bagus gitu, ya. Tidak berbahaya. Nah, kalau ukurannya 9 10 ke atas ini terlalu basah, maka kulit kita akan gatal-gatal, ya. Jadi untuk ukuran pH ini sangat penting dalam pembuatan produk kita, layak atau tidaknya untuk digunakan, ya teman-teman. Ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, memang ada video di YouTube lain yang mengatakan kalau pH-nya terlalu asam, acid, ya di sini keterangannya acid, kemudian alkali ini basah. Nah, ini terlalu asam ini melepuh atau berbahaya untuk kulit kita. Kemudian kalau yang basah, terlalu basah ini gatal-gatal buat kulit kita, ya teman-teman. Baik, untuk selanjutnya kita akan coba di produk-produk kita. Nah, ini ada air minum, ya teman-teman. Kalau nggak percaya ini air minum, saya minum dulu, ya. Saya minum dulu. Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya, sudah diminum. Ini air minum, ya. Bagaimana cara ngetesnya? Kita campurin air, ya. Ini air minum, ya teman-teman. Kita kasih air satu-satu, ya teman-teman. Ini Oxybos. Ini ada beberapa ini, ya. Kita hanya untuk membedakan aja. Ini air minum. Ini Oxybos. Oxybos yang untuk pembersih kamar mandi kemarin. Kita masukkan air.
dan atau deterjen mesh. Nah, deterjen mesh yang kemarin kita buat. Deterjen mesh. Ini ada deterjen Texapon yang kemarin kita buat. Texapon dan bahan-bahan lain ya, teman-teman. Ini warnanya biru sengaja biar membedakan antara deterjen mesh dengan deterjen yang Texapon. Ini busanya lebih banyak kalau Texapon. Kalau bahan mesh reda busa ya. Ini ada cuci piring. Cuci piring. Ini sabun cuci piringnya tulisannya S. Kita masukkan air. Ini hijau untuk membedakan bahwa ini sabun cuci piring. Ini terlihat banget kan busanya banyak banget kan. Oke. Nah, ini kan ada dua, ada berwarna ya, yang lain enggak. Bagaimana kita bisa mengetahui itu bisa apa aman enggaknya nanti dengan alat ini. Nah, sebetulnya alat ini hanya untuk alternatif saja. Untuk pembuatan produk itu teman-teman harus punya izin dari Depkes, Departemen Kesehatan. Yang kedua, teman-teman harus uji laboratorium ya, teman-teman. Ini layak atau tidaknya untuk dijual belikan. Jadi tidak sembarang kita menjual produk-produk yang kita buat gitu. Karena ini berkaitan dengan hukum, teman-teman. Berbahaya bagi lingkungan kalau kita tidak mengantongi izin dari Departemen Kesehatan ya, teman-teman. Baik, kita langsung saja kita coba ya, teman-teman. Kita air minum terlebih dahulu dari kanan dulu ya, teman-teman ya. Kita deketin dulu. Kita 2 tetes saja ya. Dia ya, teman-teman. Ini warnanya oranye ya, merah ke oranye-oranyean ya. Nah, kita aduk. Nah, ini adalah air minum, warnanya pH-nya normal ya, biru. Ini air minum aqua atau air minum yang lain warnanya seperti ini ya. Ini aman dan sehat untuk diminum ya. Layak untuk diminum. Kemudian yang ini Oxybos, perabot ya, bersihkan kerak-kerak yang ada di kaca ataupun yang ada di kerak kamar mandi. Ini bisa menggunakan Oxybos. Kita coba tes. Nah, kita lihat teman-teman, kita aduk dulu ya. Kita lihat teman-teman, ini sangat merah, artinya ini kalau penggunanya terlalu banyak untuk kamar mandi, ini harus menggunakan sarung tangan ya, teman-teman. Ya. Ini warnanya merah ya, teman-teman, warnanya merah karena ini sifatnya asam ya, teman-teman. Selanjutnya kita menggunakan deterjen mesh ya. Ini deterjen mesh ini warnanya putih. Nah, ini kita tes alat tes ini warnanya merah ya, teman-teman. Kita akan tes. Kita 2 tetes saja deterjen mesh. Nah, ini adalah kuning ya, jadi kuning ya. Ini kadar pH-nya kulit kita. Nah, kalau kulit kita itu warnanya kuning kalau menggunakan tes pH pensil ya atau pH pulpen. Jadi warnanya kuning, teman-teman. Jadi ini tidak akan gatal-gatal, tidak akan menyebabkan iritasi pada kulit kita ya. Tadi kita lihat sendiri, ini warnanya kan merahnya, ini bisa jadi biru tuh. Ini keunggulan dari alat tester pH. Nah, kemudian ini jadi merah karena memang kandungan ini sangat asam sekali, teman-teman ya. Asam ini bakal gatal ke kulit kita, tapi kalau penggunaan sedikit tidak akan berbahaya. Dan ini deterjen, ini warnanya biru ya, teman-teman. Tadinya biru, akan kita celupin, akan kita teteskan alat pH ini ya, teman-teman. Alat tester pH. 1, 2. Karena ini ada warnanya, kita agak banyak. 3. Oke, kita 3.
Nah, ini karena kan tadi warnanya biru ya, jadi kuning, jadi agak hijau karena memang ada warnanya itu. Atau kita banyakin lagi ya biar tahu bahwa ini aman untuk lingkungan atau enggak aman untuk kulit kita. Kita aduk lagi. Tuh, menjadi kuning ya, teman-teman. Karena ada warnanya jadi kayak gini ya. Oke, ini kuning ya hasilnya, sama kayak deterjen mesin. Karena deterjen mesin ini tidak dikasih warna, jadi warnanya seperti ini. Jadi karena saya ingin membedakan deterjen mesh dengan deterjen biasa, makanya saya kasih warna tadi warna biru. Jadi hasilnya hijau karena hasil testernya itu memang kuning begitu. Sekarang sabun cuci piring. Ini sabun cuci piring, ini warnanya hijau ya. Kita tes. Ini sabun cuci piring ini berkaitan dengan parabot, kemudian sabun parabot kemudian dengan bersentuhan dengan kulit kita. Kita tes ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tes kuning apa tidak. Nah, ini kuning ya, teman-teman. Artinya sabun cuci piring kita aman untuk digunakan ibu rumah tangga ataupun untuk membersihkan perabot-perabot kita. Jadi kulit kita tidak akan iritasi, gatal-gatal ataupun melepuh ya, teman-teman. Nah, begitu. Jadi saya ulangi lagi, saya jelasin alat tester pH ini untuk mengukur kadar pH atau kelayakan produk kita. Ini adalah alternatif ya, teman-teman. Ini alternatif untuk tes kadar pH. Tapi pada kenyataannya kita harus mengantongi izin juga dari Departemen Kesehatan ya, teman-teman. Nah, ini tadi kan asam ya. Ini terlalu asam, ini akan menyebabkan kulit kita gatal-gatal atau bukan gatal-gatal ya. Istilahnya perih lah gitu ya. Kayak ditusuk-tusuk kalau pakai OxyWash ini ya. Tapi kalau misalnya kadarnya sedikit, ini memang untuk membersihkan kerak kamar mandi itu kadar pH-nya memang asam begitu kan, karena dia merontokkan kotoran-kotoran yang ada di kamar mandi. Tuh. Dan air minum ini warna biru, kadar pH yang normal. Kadar pH yang normal untuk layak untuk diminum. Ini kan tadinya warna oranye, kita bisa jadi biru karena air minum ya. Ini layak untuk diminum. Dan ini kuning, nah ini berhubungan dengan kulit luar kita. Jadi kalau kita mencuci baju, cuci tangan juga, ini tidak akan gatal kalau pH nya 4 ke atas atau 4,5 atau 5 lah ya. Dan ini deterjen, ini deterjen tadinya biru, teman-teman, karena kita kasih tetes pH menjadi berubah menjadi kekuning-kuningan. Karena ini deterjen, kalau misalkan warnanya putih, ini bisa jadi kuning seperti ini, seperti deterjen mesh. Kemudian sabun cuci piring juga sama, kadar pH nya 4, sekian ya, sampai 7 ya kira-kira ya. Sebelum 7 ini ya, jadi kadarnya warnanya jadi seperti ini, kuning ya, teman-teman. Nah, itu jadi kalau kadar pH kita itu dengan pensil itu warnanya kuning ya, teman-teman. Artinya produk kita layak dan juga tidak membahayakan untuk kulit ya. Nah, mungkin itu saja tutorial cara tes alternatif dari produk-produk kita. Kita akan ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.